Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana caranya mendeteksi jenis kelamin anak ayam dengan cepat dan mudah. Mungkin bagi sahabat-sahabat semua jarang ya lihat anak ayam, kalau kami sering. Cara cepat melihat jenis kelamin anak ayam, ini anak ayam usianya 7 hari. Ini jenis anak ayam Bangkok dan juga bisa diterapkan untuk anak ayam yang lainnya. Cara cepat mengidentifikasi yaitu dilihat dari kepalanya. Kepala anak ayam jantan dia lebih besar. Ini contohnya. Lebih besar dari yang lain, sedangkan anak ayam betina dia lebih kecil. Untuk kakinya juga sama. Untuk anak ayam betina dia kakinya cenderung lebih pendek, sedangkan anak ayam jantan dia kakinya lebih panjang. Ya, secara morfologi seperti ini. Dan untuk memastikannya, anak ayam betina dia di bagian telinganya tertutup oleh bulu-bulu, jadi bulunya lebih banyak ya, jadi tidak kelihatan sekali ini ada telinganya. Sedangkan untuk anak ayam jantan kelihatan sekali telinganya, ini tidak ada bulunya. Nah, ini dia. Untuk anak ayam jantan lebih kelihatan sekali telinganya, tidak ada bulunya. Untuk anak ayam jantan, bulu sayapnya dia lebih pendek ya. Jadi untuk bulu sayap anak jantan dia lebih pendek, lebih lambat untuk tumbuh. Sedangkan untuk anak ayam betina dia lebih panjang di sini. Lebih panjang, lebih cepat tumbuhnya untuk bulu sayapnya. Demikian teman-teman, cara singkat mendeteksi jenis kelamin anak ayam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.